Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Thank you buat kamu yang udah klik video ini. Gimana kabarnya? Sehat? Masih santai? Udah makan belum? Oke, lanjut. Oke, hari ini unboxing ya, paket baru juga nyampe. Kira-kira apa sih di dalamnya? Ya, pokoknya di judul itu udah kelihatan ya. Jadi udah kelihatan barang apa ini. Thank you buat kamu yang udah subscribe atau yang belum juga boleh kalau pengen, kalau nggak pengen nggak dipaksa. Lanjut, ini dia adalah paket isinya. Isinya sesuai judul ya. Nggak bolong, nggak macam-macam. Udah itu paket kok. Nah, oke. Wih, ini adalah. Waduh, mantap banget ya. Dia nggak dibungkus waktu buat ya, cuma langsung plastik. Ini plastik gitu. Kalau barang juga apa sih? Bukan dong, pembebasan tipis ya, nggak terlalu tebel. Bisa ya, simpen, jangan lupa dibuang di tempat sampah. Wah, potong guys. Oke, lanjut aja itu. Ini sebuah paket yang dipesan dari Tokopedia. Adalah casing dan apa nih? Masker casing, ini kali casing masker gitu. Yang lanjut aja, untuk yang pertama itu dilihat dia bungkusnya ada tulisan original di atasnya dengan plastik ecek-ecek seperti ini. Ini kayaknya ada tulisan kodenya atau harga, tapi sudah dicabut. New case, yoi, case baru ya. Terus sebelah kanannya ini ada tempelan selotip, kelihatan. Terus ada professional protection. Kalau dilihat sekilas empuk-empuk gitu. Nah, ini kalau kebentuk anti apa tuh? Gak kelihatan? Anti, tetap gak kelihatan dong. Anti shock, yoi. Terus anti scratch. Bawahnya lagi 360 apa tuh? 360 protection. Terus sama ultra thin. Nah, yang ini ultra thin nih tulisannya. Made in China, yoi. Biasa. Dan depannya terus ada, ya, ada classic design fashion. Ini gak ada mereknya ya, emang. Ya gini dong, new case kayak gitu, gak tangannya apa-apa. Terus di belakangnya ada tulisan fashion case. Ini ada keterangan lagi. Anti-shock, comfortable, lightweight, enteng gitu ya. Antibakterial, porpun, ultra thin, ultra light, easy access, fashion design, full protection gitu. Terus ini gak bawah lagi ada produk fitur. High tech injection, process make product thin, hard, simple, and stylish. Yoi. Terus di bawahnya lagi ada teaspoon case can prevent sama kali. Itulah. Kalian bisa pause sendiri, nanti dibaca sendiri. Terus yang di bawahnya lagi ada drop case-nya juga dong. Tapi nggak tahu lah nanti di. Iya, oke, lanjut lagi. Tadi sampai mana lagi? Nah ini ya, sampai ini tadi. Clean protection, clean protection itu yang di mana? Ini, oh ini nih. Drop test ya tadi ya. Drop test. Nah, this product has pass 3 meter drop test. Oh, 3 meter. Jadi kalau jatuh dari 3 meter ya lumayan ya. 3 meter itu lumayan tinggi loh coy. Tapi ya masa iya kita menjatuhkan sesuatu dengan sengaja, kecuali kalau itu di endorse ya. Yang apa? Oke, lanjut. Oh, yang ini tadi ini tulisannya this phone case deflect and absorb impact. Keep scratch away from your device. Yo. Terus ada tulisan protect your iPhone from dust and dirt. Keep your phone like new. Oke, okay, kita aja. Enggak ada apa-apa lagi, keterangan macam-macam. Terus lanjut aja. Kita buka ini. Kosong, nggak apa-apa, kosong, transparan ya, sama metal. Jangan lupa ini dibuang kalau mau dibuang. Kalau mau disimpan ya nggak apa-apa, kita ini coba. Nah, oke, okay. Simpan aja. Siapa tahu kan? Siapa tahu dong. Nah, ini dalamnya. Udah ya, warnanya gini doang. Nggak ada keterangan apa-apa di belakangnya, juga nggak ada logo-logoan, lebih bagus ya. Saya kira sesuai dengan iklannya. Sesuai dengan iklannya kan dia, di belakang ada logonya tuh. Nah, yang di tengah-tengah sini. Tengah-tengah sini ada logonya, cuman ya, yang datang gak ada logonya lebih mantap sih, jadi gak terlalu kelihatan kalau itu HP. Ya kelihatan sih, cuman logo-logonya kan ya gak terlalu menonjol gitu. Bukan apa ditonjol-tonjolin cuy, udah menonjol juga. Waduh, apanya tuh. Nah, ini kabusnya keluar ya. Ini kabusnya udah gak ada apa-apanya lagi ya, cuman gini empuk-empuk. Dia sebenarnya sebagai penganjolnya tok. Gak ada keterangan lebih-lebih. Terus di dalamnya juga gak ada apa-apa. Ini soft TPU ya kayaknya. Ini bahannya juga di deskripsi gak dijelasin sih sama sellernya. Cuman saya kira ya gak apa-apa lah dengan harga yang cukup affordable, valuable kali. Cukup bernilai, ini kira-kira cocok lah. Nah, paling gak buat pegangan-pegangan dengan sisi-sisi yang mengkotak. Mengkotak-kotak gini ya. Jadi semakin lucu aja kalau desain kotak gini dipenggal daripada yang oval. Kalau saya lebih suka yang kotak sih soalnya. Kenapa? Karena kotak ini lebih enak digenggam gitu coy. Nah, kayak gini, ya dong. Kalau yang oval dia kayak ada kepleset-pleset ya. Enggak sih, itu feel aja sih sebenarnya. Bisa sebenarnya disesuaikan, cuman ya preferensi orang masing-masing berbeda. Mungkin kalau kalian suka yang oval-oval ya, mungkin bisa beli yang oval. Kalau saya yang square aja, square edge. Nah, ini bagian bolong volume ya. Volume apa? Getar. Nah, getar on off-nya. Terus yang sini untuk volume up, volume down, bisa atasnya polosan. Terus sebelah kanannya dia tombol on off.
Dan ini moldingnya masih kelihatan banget nggak rapi ya, kurang halus. Cuma ya overall cukup lah ya dengan harga. Bawahnya dulu ada lubang speaker lagi sama lubang colokan buat ngecas. Oke, kayak gini. Nah, dengan harga sebesar 7.000 lagi. Ah, 9.000 ini kalian bisa dapat kayak gini nih. Nah, ini buat iPhone 7, iPhone 6 kayaknya bisa kali ya? 6 ya, 6. 6 bisa. 6 yang biasa, terus 7 juga bisa, 7 biasa. iPhone 8 juga bisa. iPhone SE juga bisa, SE yang 2020 ya. Nah, kayak gitu aja. Ini kayak masih masuk pas-pas aja. Jadi, ini juga ada apa? Kayak bagian megang-megang itu. Jadi kalau tengkurap gitu. Nah, ini celah-celahnya. Overall dia halus ya. Dengan harga 9.000 kalian dapat cetakannya seperti ini ya. Lumayan lah untuk melindungi ponsel kalian. Oke, lanjut lagi ke ke barang selanjutnya yang saya pakai. Ini adalah adalah masker ya. Ya, ada tahu bersama ini masker. Jadi kemarin itu case-nya harganya 9.000 lah minimal check out. Priongke kan dia 10.000 celahnya. Terus ya belum murah film, mau tidak mau harus tambah ya harganya 1.000-an ya. Saya pikir yang lebih urgent sekarang ini mungkin bisa dipakai value dan masker. Iya, jadi ini saya beli masker yang ya mungkin notabene ini adalah masker eceran yang berbentuk bebek takbel atau apa gitu ya. Dan ini ada keterangannya, ditambahin keterangan di sini. Ini apa nih keterangannya? Nah, keterangan produk disable, disposable, debil, face mask, non medical. Wah, non medical. Iya, ini memang non medical ini coy. Jadi masker yang benar-benar digunakan untuk sehari-hari aja. Tapi ini kalau di keterangannya dia 4 layer ya. Cuman waktu dirasakan kayak gini asli tipis banget. Ini asli gak ada layernya ya. Cuman 1 layer doang. Nah, ini tipis banget coy. 5.000 dapat 10. Ya kayak ini jadinya malah. Kayak ya daripada gak pakai beli pakai ini. Tapi dia tebel ya. Jadi not recommended lah. Ini asli tipis, tipis banget. Dan kainnya pun juga bukan kain masker yang biasa digunakan di masker-masker dark. Dark apa nih? Dark peel kayak gini. Dark peel face mask. Jadi, waduh, terbang semua coy. Iya, terbang semua itu juga. Nah, saya lebih recommended masker yang biasa aja ya daripada yang kayak gini. Ini seperti apa ya? Asli lah, yang penting ini benar-benar recommended lah, nggak sesuai sama iklannya. Tapi cukup lumayan, 10 biji kalian bisa buat cadangan di motor atau di mobil. Kan enak nih. Kalau misalnya ada apa-apa, kalian langsung ambil ini aja. Nggak terlalu tebel, masih enak buat breathable. Ini kalau kalian lihat ya, kalau kalian lihat di sini tuh dia saking tipisnya. Tuh, lapisannya aja sampai kelihatan kayak gitu tuh. Nah, ini saking tipisnya loh, asli. Ini dibuka tuh, ya itu kayak gini aja. Tuh, kelihatan kan di kamera setipis apa. Waduh, ini kalau sama krepes aja masih tebel krepes ya. Nah, ini tipis, asli tipis. Nggak bohong. Ya, namanya juga 5.000 lah ya. 5.000 mau berharap apa sih? Kemarin soalnya yang lain juga nggak ada barang-barang yang saya pengen check out gitu. Jadi, daripada, oh yaudah, ini aja lah. Lumayan buat teman-teman aja, nggak terlalu tebel, nggak terlalu tipis. Tapi kalau dipakai dari luar itu dia terlihat tebel. Harganya 5.000, isi 10. Satu berarti 500-an ya. Ya, lumayan lah buat ganjil-ganjil kemana. Satu kali pakai, disposable ya. Karena ini disposable, sebisa mungkin setelah dipakai sekali atau dalam satu hari tidak dilepas-lepas itu dibuang. Dibuang di tempat sampah supaya tidak nyampah coy. Oke, thank you buat kamu yang udah ngikutin dari awal sampai akhir. Thank you buat yang udah nonton videonya sampai selesai. Jangan lupa subscribe kalau belum. Kalau udah ya nggak apa-apa. Atau share video kalau emang bermanfaat. Ya, ini untuk detailnya bisa cek di link ya. Kita bisa di mana itu cek di link. Dan saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa makan, jangan lupa mandi. Dadah, bye-bye.